Gak ngopo. Gak salah aku apa? Gak orang ngerti piye? Hah? Tulisanmu lho. Duh, protes apa tuh? Hah? Mboten ngerti. Dan jenengan di kon bawa tulisan maksud mboten ngerti apa? Apa tuh? Terus pripun, Pak? Pripun, saya mau mendengar keluhan. Pripun? Benten. Hah? Benten. Mboten-mboten keluhan. Mundur, cepat. Balik-balik ke sana. Enggak ngopo, enggak salah aku apa. Lah kok ora ngerti piye? Hah? Tulisanmu lho. Mas, mengkosek ya. Mas, mengkosek ya. Mas, mengkosek ya. Mas, iya. Cepat menit ya. Ada Pak Bambang Gede itu. Oh, Mbak. Melu kabeh iki, Mo. Tulisane opo, Pak? Opo to? Lah, do protes opo to? Hah? Dikene. Hah? Mboten ngerti. Lah jenengan iki kon bawa tulisan maksud mboten ngerti opo? Apa to? Terus pripun, Pak? Pripun, saya mau mendengar keluhan. Pripun? Hah? Wontang-wontang keluhan. Wontang-wontang keluhan di demo. Napa, Pak? Tulisannya napa, Pak? Napa toh? Absurd man. Heeh, lah pripun? Salahe napa nih? Salah itu. Nah, ya. Salah itu. Nah, boten ngertos. Dengan gawon iki kok boten ngertos napa? Hah? Hah? Pripun? Niki napa, Pak? Hah, tuku. Boten mergi kula pendeti mangkene. Mergi. Oh.
tergantung mas. Terus keluarnya apa pak? Mau saya dengarkan keluarnya. Keluarnya ribu. Apa tadi yang? Apa? Nah keluarnya apa? Enggak tahu keluhan. Hah? Enggak ada keluhan. Oh, enggak ada keluhan kok demo. Bun, bun. Ajeng kondur. Gong, 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 nggih. Nggih. Aduh, nggih. Nggih. Niku napa, Bu? MMT. Sing ketan jenengan. Napa niku? Hm? Boten ngertos. Iki ngene sing kontone kita. Oh, sanes jenengan. Pun bu sakit bu, siwanya naro. Oh bu, dikeluhkan apa? Tadi ikut semua. Iya. Dikeluhkan apa? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu apa yang dikeluhkan. Nggak ada apa gitu. Saya kan juga pengen. Hah? Cuman suruh ikut. Nggak terus? Tujuannya? Enggak tahu. Protesnya nopo, bu, keluarnya nopo, hah? Boten ngertos. Pun, mundur nggih, mundur masak nggih anake, pun. Ini koordinator. Oh, ini koordinatornya nggih. Pripun, Pak? Enggak keluarnya nopo, Pak? Pun, nah, makanya tadi mau saya ajak masuk ke loji. Eh, mau masuk ke loji enggak, yo? Sudah. Hah? Pripun? Pripun. Cuma tegak lurus. Tegak lurus apa? Ya benar cuma itu saja. Saya enggak ngerti, Pak. Ya, saya kan mau kalau mau ada yang dikeluhkan, saya ajak ke loji dulu. Enggak, monggo. Ini sudah. Karena memang kebetulan ngapunten saya enggak tinggal di loji, Pak. Oh, fasilitas rumah dinas kan enggak saya pakai. Ya, ya. Keluarnya no. Ya, ada keluar. Ada yang salah apa? Ya, biar kami perbaiki pelayanan sudah. Dari top. Loh, top kok di demo toh, Pak? Enggak, top. Nanti mengaruh yang penting itu tadi ya, Mas ya. Siap. Sampun kan gitu. Siap, sampun kepada selesai. Mundur dulu. Siap. Kepanasan nih. Panasan, Bu. Kepanasan, Pak. Oh, mundur, Bu. Kalau ada keluhan enggak apa-apa, Bu. Apa? Ada, Pak. Kalau enggak, pulang. Nggih. Itu nggih. Kita balik ke balai kota nggih. Oh, siap. 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 Benar nggih? Enggak, kalau ada keluhan keluar siap. Benar loh. Selesai loh. Selesai. Oke, ya udah. Saya balik-balik ke sana. Siapa namanya, Pak? Sambung-sambung, Mas. Yang penting terus bijaksana, Mas Gibran. Ada kaitannya dengan itu ono dirjen perkeretaapian wis ya. Ada kaitannya sama yang MK hari ini. Karena kan ora mudeng bahasa ojo meh gitu lho Mas. Makane Bu sing dumeh sinten aku ibunya juga enggak mudeng takone sing nggowo tulisan ya. Ya 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 ngomong juga tapi ora mudeng. Oke Mas. Mobilnya mobilen ya. Mobilnya dibawa sini tuh. Mas. Wis ya. Kaget enggak Mas ibumu itu? Hah? Pertama ora seneng. Lah aku malah tak parani iki lho. Kita datengin, saya tanya keluarnya apa, katanya enggak tahu, saya ajak ke rumah enggak mau, ya. Enggak apa-apa. Pun enggak penasaran enggak cuma dengar tadi ada tulisan ojo di meja. Makanya saya tanyakan. Nanti tanya ya. Nanti
Ono, tanya. Ya enggak tahu juga. Tanya Om, Mbak. Tanya Om ya. Wes ya. Ya yuk. Ada dirjen perkeretaapian. Enggak ada himpuan, enggak ada himpuan apa-apa, ya. Wes ya. Yuk. Mulai ya. Balik-balik. Terima kasih Mas Gibran. Nggih. Yuk. Ono mungkin Om banyak yang gampang tersulut atau semua. Ora ora ono sing tersulut, ibu-ibuke yo sabar-sabar. Ya. Wes ya. Ya, balik kota. Nah ini ada ibunya yang ketinggalan, Ibu. Pun kondur. Hah? Naten pun di. Yo, wis aman. Ya, wis ya. Wis to clear kabeh to, ya. Meh wedangan, ya. Ibuke ketok ora kenal aku itu, ya. Wis, ngono ya. Itu mungkin ora berarti, Mas. Hah? Itu mungkin ora mungkin orang Solo. Iya, ya ora mungkin. Ya, takono ibu-ibuke bapak-bapak itu ya. Aku bingung, mereka yo bingung. Jadi ya serba bingung, ya. Wis, saiki rampung kegawean ya. Wis, yuk. Ya, Bu. Saking pundi? Karena aksi kita ya sesuai dengan moto, jadi istilahnya topom bisu, jadi aku nggak bisa memberi tahu atau pengarahan apa-apa. Ya terima kasih kepada pimpinan kota Solo, jadi kami tidak bisa apa-apa. Jadi sesuai moto tadi, tetap kita tidak ada tendensi apa-apa, cuma ya kita orang Jawa lah, topom bisu, biar istilahnya pemimpin-pemimpin kita yang tahu, yang menjawab gitu. Untuk ini tidak ada yang lain kecuali topom bisu. Terima kasih ini, gitu ini aja. Apa, ini hasil protes MK nanti ya. Seperti apa, Pak? Oke, enggak ada ini masalah MK itu. Kami masyarakat Solo saya kira tidak ada apa ya? Komen apa-apa. Jadi monggo, itu keputusan MK. Kita tidak tahu. Terima kasih Bapak-bapak. Saya Joko dari Sprengat. Kenapa kok milih Loji Gandrung, Pak? Enggak di tempat lain. Loji Gandrung, Pak? Iya. Alasannya apa? Protes kuat. Ya, karena kalau kota Solo mau ke sana enggak dia. Dari mana aja di rumah dinas wali kota ya, Pak? Tapi kan rumah dinas wali kota enggak dibeli wali kotanya, Pak? Ya, paling-paling kita kan media nanti ya, tahu, Pak. Mungkin ada kaitannya, tapi kita tujuannya kan kita tahu pembisu, Mas. Jadi tidak ada